بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا تقوا حق تقاته فلا تموتن الا وانتم مسلمون الحمد لله segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada الله سبحانه وتعالى رب العالمين serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa kepada keluarganya kepada para sahabatnya juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jemaah, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah permudah bagi kita untuk bertemu di antara maghrib dan Isya. Sambil menunggu datangnya solat Isya, kita duduk di masjid, membaca buku, para ulama. Semoga yang kita baca ini menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan semoga yang kita baca ini menjadi amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan masih dalam buku Da'wat dawa karya dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Rahimahullah taala. Kita masih dalam pembahasan dampak buruk maksiat. Ini sudah dampak buruk yang sekitar 45. Kalau di dalam buku terjemahan bahkan ditulis dampak buruk maksiat yang ke-49 atau 39. 39 di halaman 185. Kalau di dalam buku versi bahasa Arab pembahasan faslun arba wa arba 44. Al ma'asi tamhukul barakah, tamhukul barakah, barakatul din wa dunya. Maksiat itu akan melenyapkan berkah pada agama dan juga kepada dunia kita. Itu kemaksiatan. Jadi yang akan kita bahas pada poin hari ini adalah kemaksiatan menghilangkan berkah dalam agama dan dunia kita. Fisiknya ada, dunianya tetap ada, tapi enggak, enggak berkah. Apa itu berkah? Para ulama menyebutkan, sebagian mengartikan kalimat "berkah" asal kalimat dari "birkah". "Birkah" itu mata air yang di padang pasir, namanya "birkah". Zam-zam itu bisa dikatakan "birkah". Kenapa dia dikatakan "birkah"? Karena kalau di padang pasir sudah mata air keluar, maka bisa dipastikan kehidupan akan ada di sana. Air keluar, tanah menjadi subur. Tanah menjadi subur akan tumbuh pohon-pohonan, rumputan. Jika sudah ada pohon, ada rumput, hewan akan datang. Jika sudah ada hewan, rumput, pohon, air, manusia bisa hidup. Maka ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya dan istrinya, yang pertama kali Allah keluarkan itu bukan bangunan rumah dulu, yang Allah keluarkan air zam-zam, karena dengan itu akan ada kehidupan. Maka dia dikatakan berkah, karena banyak kebaikan yang akan keluar darinya. Jadi yang dikatakan berkah bahasa kita itu berkah, berarti sesuatu yang sangat banyak kebaikannya. Kemaksiatan itu akan menghilangkan berkah mengurangi kebaikan-kebaikan tadi. Bahkan bisa jadi dikarenakan maksiat, kebaikan-kebaikan tadi bukan saja kurang, bisa jadi lenyap, hilang. Kita akan bahas nanti di sini. Qala Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wa min uqubatiha anna hatam barakatil barakatul umur, wa rizq, wa ilm, barakatul amal, wa barakatut di antara hukuman Allah bagi pelaku maksiat. Pelaku maksiat itu akan menghilangkan berkah pada umurnya. Bagaimana Pak? Hilang berkah pada umurnya? Apakah umurnya jadi jadi pendek? Bisa diartikan itu. Coba lihat pelaku maksiat. Maksiat narkoba. Umurnya di umurnya bisa jadi seujung jarum, Pak. Terus dia narkoba mati dia karena jarum itu. Tapi bisa diartikan juga kalau dia nggak narkoba Ustadz. Dia maksiatnya judi, dia maksiatnya zina, dia maksiatnya makan harta orang lain. Dia maksiatnya foya-foya. Bagaimana umurnya? Bisa jadi umurnya panjang. Umurnya 50, 60, lebih. Tapi Umur 60 itu jika dikumpulkan kebaikan yang pernah dia lakukan seperti nggak pernah punya apa-apa. Dipaham maksudnya Pak? Bisa jadi, ini contoh ya sebagian orang, harusnya umur 60 umumnya orang kalau dia betul-betul hidup dengan cara yang baik maka umur 60 itu biasanya umur menikmati hasil kerja dia waktu muda. Dia mungkin sudah punya anak, punya punya cucu, punya rumah, punya penghasilan yang dia tinggal nikmati hidupnya dengan kelemahan badannya. Tapi kalau hilang berkah, itu artinya apa? Bisa jadi di usia seperti itu dia baru start hidup baru. Istrinya pergi, anaknya meninggalkan dia, usahanya bangkrut, nggak punya apa-apa. Baru seperti orang yang mau hidup baru lagi. Kemana usiamu selama 50 tahun ini? 30 tahun ini? Lenyap. Betapa banyak orang yang berusia 45 tahun, yang harusnya 45 tahun itu sudah rumah tangganya baik, istrinya baik, anak sudah mulai dewasa, dia juga sudah memiliki sebagian daripada dunia yang dia usahakan semenjak umur 25 tahun. Tapi betapa banyak orang yang 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun maksiat, 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 lupa sama Allah, berpoya-poya, umur 45 baru sadar, baru start hidup baru. Kemana 25 tahun yang lalu hidupmu? Orang sudah mulai menikmati, engkau baru mulai hidup baru. Itu bisa dikatakan, tamhakul barokah. Allah cabut berkah umur dia. Sampai kapan dia mau seperti itu? Bukankah kita akan lemah dalam tangan, akan lemah dalam kaki, akan lemah dalam fisik? Yang dulu waktu muda kita masih bisa bergelut dengan waktu, dengan tenaga, dengan usaha, masih kuat. Kalau seperti terus, seperti kemaksiatan terus dilakukan, sudah masuk usia 45, masuk usia 50, tenaga berkurang. Kekuatan berkurang tetapi baru mulai hidup baru lagi karena selama ini kehidupan barokahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Coba perhatikan para ulama. Imam An-Nawawi meninggal usia umur 40 tahun, Pak. Usia 40 tahun. Dia mulai menulis buku di usia 20 tahun lebih. Berarti berapa puluh tahun dia tulis buku? 20 tahun. Buku-buku yang dia tulis dari mulai syarah sahih muslim, syarah muhadzab, fikih, itu kalau dikumpulkan jilidannya Pak, lebih daripada 100 jilid. Belum lagi ratusan judul. Di beraneka ragam ilmu dalam Islam, bukan fikih saja. Aneka ragam ilmu dalam Islam. Usia dia 40 tahun. 20 tahun dia nulis itu semua. Kata para ulama, ini namanya umur yang barokah. Umur 40 tahun lebih meninggal dia. Tapi ternyata yang dia tinggalkan, kalau seandainya satu judul buku dikasih ke kita, Sarah Muhadzab, 15 tahun kita kerjain belum tentu selesai. Sarah Sahih Muslim punya dia, Al-Minhad, Sarah Sahih Muslim punya dia, kita kerjakan 15 tahun belum tentu selesai. Itu barokah umur. Umurnya muda, amal solehnya banyak, kebaikannya terus mengalir, itu barokah umurnya panjang, tapi jika dihitung amal solehnya kurang, dunianya pun gak dapat, dia gak punya apa-apa, seolah-olah hidup baru lagi dan mulai dari baru. Kita khawatir ini namanya umur yang gak barokah. Maka kata Ibnu Taimiyah di sini, barokatul umur akan hilang berkah umurnya. Dan kita lihat di sini, betul. Umur 25 maksiat sama Allah, mencuri. Masuk penjara, keluar umur 35 tahun. 10 tahun di penjara nggak bikin apa-apa, begitu keluar umur 35 baru mau mulai hidup lagi. Dia belum berubah, ketangkep polisi lagi, penjara lagi 8 tahun, 35 tambah 8, 43. Umur 43 baru keluar baru sadar, ya Allah, dan 43 nih mau sadar. 43 baru sadar mau kembali kepada Allah, Nggak ada kata terlambat betul. Tetapi betapa sayangnya waktumu yang puluhan tahun yang harus kau lakukan manfaat untuk dirimu, duniamu dan akhiratmu, tapi terlambat. Contoh lain lah, yang lebih nyata lagi. Yang lebih nyata. Teman kita sama-sama sekolah. Yang satu sekolahnya sering bolos. Sekolahnya bolos, main di kantin, senang main-main aja. Temannya yang satu sekolah benar, Temannya lulus SMA, dia masih nganggur setahun, lanjutin setahun lagi, masih betah di sekolahan. Nggak naik, berkah nggak itu sekolah umurnya. Sayang umur, kalau setahun nggak apa-apa, saya masih muda, oke okay, kamu masih muda. Teman kamu udah kuliah, kamu masih SMA. Begitu kamu mau kuliah, teman kamu sudah mau selesai, kamu masih main-main di jalan. Begitu kamu mau kuliah, nggak selesai-selesai juga kuliahnya, teman kamu udah ngambil S2. Umur yang sama, waktu yang sama barokahnya beda. Kenapa yang satu tidak memanfaatkan waktu dalam kebaikan, yang satu memanfaatkan waktu dalam kebaikan. Orang yang menghabiskan waktunya untuk maksiat sudah barang tentu dia akan menyia-nyiakan waktu dalam hidupnya. Bagaimana tidak menyia-nyiakan waktu? Contoh. Rumah tangga berumur 25. Oke, okay. Tapi dia khianati rumah tangganya dengan kemaksiatan, dengan dosa, dengan perselingkuhan. Akhirnya ditinggalkan istri, ditinggalkan anak. Mulai lagi dia hidup umur 35, menikah lagi dengan cara hidup yang baru. Dia nggak berubah lagi, ditinggalkan lagi. Pada waktunya nanti, dia butuh ada orang-orang yang di sekitar dia untuk menjaga dia, semuanya sudah meninggalkan dia. Begitu dia usia 50 tahun, sudah mulai lemas, sudah mulai nggak bisa lagi berbuat maksiat, karena mulai nggak laku lagi, karena sudah mulai tua. Pada saat itu, dia butuh orang-orang sekitar dia yang memberikan dukungan kepada dia dan penjagaan kepada dia. Pertanyaannya, kemana mereka semua? Meninggalkan dia? Kenapa meninggalkan dia selama ini? Dia maksiat kepada Allah sehingga manusia tidak merasa nyaman hidup dengan dia. Hilang barokah umurnya, maka dari itu. Jangan mengatakan maksiat tidak ada dampak dalam kehidupan. Maksiat sangat berdampak dalam kehidupan kita. Maka orang-orang yang melakukan ketaatan, kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan berkahkan waktunya. Allah akan berkahkan umurnya. Allah akan berkahkan amalnya. Dia punya waktu sama kayak kita 24 jam. Dia punya dia punya umur sama kayak kita, bahkan mungkin sama seperti kita lahirnya. Tapi Allah berikan dia berlipat-lipat kebaikan yang belum tentu kita bisa mendapatkannya karena keberkahan Allah berikan kepada dia. Kata saya di sini, bahkan terkadang berkah ilmu, berkah amal, wa berkah ta'ah akan hilang berkah dalam ketaatannya. Wabil jumlah, secara umum, barakatud din wa dunya. Kemaksiatan itu akan mencabut berkah dalam agama kita dan dunia kita. Palatajidu akal barokah fil umuri wa wadunya mimman asallah. Kamu tidak akan mendapatkan orang yang paling sedikit, sedikit berkah dalam umurnya, dalam agamanya, dalam dunianya dibanding orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Wa ma barokatu Tidaklah Allah cabut berkah satu bumi kecuali disebabkan maksiat pelakunya. Dulu kaum Sabak kita dengar ya, kaum Sabak kaum yang kaya. Baldatun yang baik, negeri yang baik, yang penuh pepohonan. Kan begitu kisahnya. Akhirnya Allah jadikan apa? Kering. Kenapa sebabnya? Allah cabut berkahnya. Allah cabut berkahnya, Allah hilangkan kebaikan negerinya. Allah berfirman di dalam surat Al-Araf ayat 96 walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard kalau seandainya penduduk satu desa itu beriman dan bertakwa iman dan takwa syaratnya Pak Apa kata Allah lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard kami akan bukakan untuk mereka barokat, berkah-berkah kebaikan. Dari mana? Minas sama'i wal ard. Berkah kebaikan dari langit dan berkah kebaikan dari bumi. Walakin kadzabu akan tetapi mereka mendustai Allah. Maka kami hukum mereka dan kami azab mereka dengan kedustaan yang mereka perbuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf 96 ini Allah menegaskan, kalau seandainya satu penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Berkah dari langit, Allah bukakan untuk mereka kebaikan; hujan, berkah dari bumi, Allah berikan bagi mereka kebaikan yang banyak. Allah berikan mereka air, Allah berikan mereka emas, Allah berikan mereka berkah dari bumi, Allah jadikan tanah mereka subur, berkah dari bumi. Apa sebabnya? Apakah teknologi, kecerdasan, kepintaran? Allah nggak pernah janjikan itu. Yang Allah janjikan kalau seandainya mereka amanu wa taqaw, beriman dan bertakwa saja. Kami akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Jadi berkah dan kebaikan itu akan datang kepada kita karena beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini yang berjanji Allah yang punya langit dan bumi, yang punya seisi apa yang ada di dunia ini, semua yang kita mau milik Dia, semua yang kita inginkan ciptaan Dia, semua yang ada ini Dia yang mengadakannya. Lalu Dia berjanji, "Saya kasih berkah-berkah itu untuk kamu, dua syaratnya: amanu, watakau, beriman, dan bertakwa." Maka di sini juga kita katakan. Kalau ada orang mengatakan kita harus jago teknologi, kita harus jago pertanian, kita nggak mengingkari. Betul, itu sebab, itu sebab agar Allah berikan kita kemajuan benar, tapi itu bukan faktor yang terbesar. Ada nggak orang yang bisa mengalahkan kehebatan Firaun dalam membuat bangunan, Pak? Sampai hari ini aja, peneliti-peneliti bangunan masih kagum dengan bangunan Firaun, belajar di mana di arsitek. Yang bangunannya bisa tinggi ke langit. Ketika dia minta tinggi ke langit bangunannya, dia bilang apa kepada Haman? Ya Haman, bangunkan aku bangunan tinggi ke langit, fatali ila ilai Musa agar aku bisa ngelihat ngintip ke Tuhannya Musa. Dan aku dan aku yakin Musa itu pendusta. Jadi dia minta sama menterinya supaya dibangunkan bangunan yang tinggi karena ingin mencakar langit, begitu sampai langit dia mau lihat Tuhannya Musa. Karena dia menganggap Musa pendusta. Dibuatlah bangunan itu. Bukankah di zaman itu enggak ada orang yang bisa buat bangunan seperti dia, Pak? Teknologinya luar biasa. Tapi karena kufur kepada Allah, Allah jadikan cerita dia menjadi cerita orang-orang yang terlaknat. Tapi kalau beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mendekat diri kepada Allah, taat patuh kepada Allah barakat samai wal art. kami akan berikan berkah bagi dia langit dari langit dan dari bumi diberkahi umurnya diberkahi hartanya diberkahi fisiknya diberkahi anaknya diberkahi keluarganya ya subhanallah dan tidak ada pemberian yang paling kita harapkan dari Allah sebagaimana kita harapkan berkah dari Allah nominal angka dari uang ataupun semisalnya Allah berikan kepada kita tapi kalau nominal itu tidak berkah, hanya besar di jumlah, tapi belum tentu besar di manfaat. Bisa jadi besar di jumlahnya secara nominal angkanya, tapi manfaatnya nggak ada. Hilang, habis, hanya buat ini, buat itu, yang nggak jelas akhirnya hilang begitu saja. Bisa jadi Allah berikan nominal nggak banyak, angkanya mungkin dianggap orang nggak banyak, tapi barokah. Berkah hidupnya, keluarganya, anaknya cukup apa yang ada pada dia. Maka dikatakan Imam Ibn Qayyim membawakan surat Al-A'raf ayat 96 ini ingin menegaskan bahwasannya Allah itu mencabut berkah di satu kampung karena mereka mendustai Allah. Berarti pemahamannya kalau engkau beriman dan bertakwa Allah akan berikan berkah-berkah itu kepadamu. Dalam ayat yang lain di surat Jin ayat 16 sampai 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman "Walau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa" dinaftinahum fi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-jin kalau seandainya mereka istiqamah kokoh dalam agama terus lurus di atas ketaatan ala tariqatin kalau seandainya mereka betul-betul lurus di atas jalan agama ini, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Apa yang Allah katakan, "Kami akan berikan mereka air, air yang sangat banyak." Kenapa Allah janjikan air untuk mereka? Karena air itu sumber kehidupan. Kalau air sudah ada. Tanah akan gembur, tanah akan subur, tanah akan subur, maka akan tumbuh pepohonan. Tumbuh pepohonan, mereka akan bisa berkebun. Kalau mereka sudah punya kebun, hasil kebun, dan hasil pokok dari kebun, maka mereka akan bisa menjualnya dan mereka akan bisa hidup. Dari sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak di Quran menceritakan tentang orang-orang yang memiliki kebun. Karena di zaman itu, kalau orang sudah punya kebun, dia sudah punya sungai berarti dia sudah memiliki penghasilan dan sumber penghasilan yang terbaik. Sekarang saya mau tanya Pak, ya beras, makanan pokok sama emas itu berharga yang mana Pak? Ya berharga mana? Dek? Hah? Emas Ustadz, ada waktunya emas itu nggak bermanfaat. Kenapa? Kita tahu ada waktunya nanti, ketika tidak ada beras, apa yang terjadi? Gak ada emas, orang gak bakalan pernah mati, Pak. Tapi nggak ada makanan pokok, orang akan mati. Maka ketika suatu hari panceklik bisa jadi harga harga beras itu bisa lebih mahal daripada harga emas. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu mengingatkan tentang turunnya hujan, tentang kebun, kebutuhan pokok. Karena kalau kebutuhan pokok ini pasti dibutuhkan, Allah kenapa Allah nggak turunkan hujan emas kepada mereka? Karena hujan emas, kalau semua orang punya emas, emas nggak berharga lagi, Pak. Buat apa? Apa bisa dimakan? Enggak. Dikumpulkan. Kalau semua orang sudah punya kumpulan emas di lemarinya 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, apalagi apakah ber berarti lagi emas? Enggak. Tapi ketika hujan, Allah turunkan, Allah berikan perkebunan, akan berarti kehidupan mereka. Maka itu Allah Subhanahu wa taala selalu menceritakan tentang la Kami akan berikan mereka air yang banyak. Karena kalau mereka punya air, mereka sudah punya tanah. Mereka sudah punya kebun. Yang mereka kurangi cuma air, apalagi padang pasir. Kalau sudah punya air juga, mereka punya kebun, punya tanah, mereka punya makanan pokok. Onta mereka bisa makan di kebun mereka. Kambing mereka bisa makan di kebun mereka. Mereka juga bisa makan hasil kebun mereka. Kalau sudah punya kebunnya, sudah punya hewannya, sudah punya sungainya, apalagi hidup mereka yang kurang. Bisa jadi yang tukang-tukang emas tadi datang ke kebun mereka, ini emas, tolong tukarkan dengan kebun kamu. Maka itu Allah katakan, istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an Kalau seandainya mereka istiqomah di atas agama ini, jadi ini. Ini salah satu sebab Allah berikan kita. Allah berbicara sekarang di sini: kalau seandainya mereka istiqomah di atas agama mereka, kami akan berikan mereka air yang banyak, air yang banyak. Bagi mereka, ketika itu sangat dibutuhkan, bahkan bagi kita sebenarnya sangat dibutuhkan sekarang. Tetapi, kalau kita mau menerjemahkan dengan terjemahan penafsiran lebih bebas, kalau kau istiqomah di atas agama Allah, Allah akan berikan apa usahamu yang kau inginkan. Karena tidak semua orang berkebun. Tidak semua orang bertani zaman sekarang. Kalau zaman itu orang berkebun dan bertani, dikasih janji air sama Allah, luar biasa. Janji yang luar biasa. Kalau sekarang mungkin Allah katakan, Allah akan kasih engkau minyak yang keluar dari bumimu. Allah kasih engkau batu bara yang keluar dari tanahmu. Allah kasih engkau kebutuhan-kebutuhan yang sekarang ini banyak manusia butuhkan. Kapan itu? Walawistaqamu ala tariqah kalau seandainya istiqomah di atas agama ini. Pemahaman terbaliknya. Kalau enggak istiqomah, kalau enggak lurus di atas agama, berarti maksiat. Kalau maksiat berarti jangan pernah berharap mendapatkan janji Allah agar Allah mudahkan kehidupan. Maka itu Allah berfirman di dalam Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa min la Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya ja'allahu makhraja. Allah akan berikan bagi dia jalan keluar dalam masalahnya. Wa min Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia enggak sangka. Siapa yang Allah janjikan dikasih rezeki dari arah yang tidak sangka? Apakah orang yang cerdas? Apakah orang yang gigih? Apakah orang yang kuat? Bukan. Itu semua cuman alat. Kecerdasan, kegigihan, kekuatan itu alat, tapi faktor yang terbesar yang menyebabkan Allah berikan takwa kepada Allah, tunduk, taat, patuh sama Allah. Dunia punya Allah, siisi dunia punya Allah. Kalau Allah ingin berikan siisi dunia ini kepada kita, sangat mudah bagi Allah. Kalau Allah inginkan hati manusia bergerak untuk mampir ke toko kita, sangat mudah bagi Allah. Walaupun kita udah punya strategi yang terbagus dalam marketing kita, udah punya cara yang terbagus dalam mencari konsumen supaya mampir dan melihat ke toko kita, tapi kalau Allah tidak gerakkan hati mereka untuk mampir, sehebat apapun lampu yang kau taruh di tokomu tidak akan mampir. Karena yang menggerakkan hati mereka untuk mampir itu Allah. Kalau begitu siapa yang paling pantas untuk kita cari rahmat dan ampunannya? Siapa yang paling pantas untuk kita cari ridhonya? Apakah konsumen kita yang perlu kita cari ridhonya atau Allah dulu yang kita cari ridhonya? Maka jawabannya Allah. Dari sini pula dipahami pelaku maksiat Aku atau pelaku taat akan mendapatkan berkah dari Allah. Pelaku maksiat akan dicabut berkah dari Allah. Di dalam hadis Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innal abda la yahramu arizqa bi dzambin yusibahu." Atau yusibuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Seseorang hamba sungguh diharamkan dari rizki diharamkan rizki dia. Kenapa? Bi dzambi disebabkan sebuah dosa yusibuhu yang telah dia lakukan. Hadis ini disohhikan oleh para ulama berarti dosa itu mengharamkan dan menghalangi seorang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bahkan dosa bisa menyebabkan hilangnya barokah dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda Inna hal kudus نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقه رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته وإن الله جعل الروح والفرح في رضا واليقين وجعل هم والحزن في الشك والسخط كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم Sesungguhnya Ruhul Kudus Jibril telah mewahyukan kepadaku. Itu maksudnya telah meniupkan kepadaku kata Rasulullah. Apa kata Jibril? In lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Tidak akan mati satu jiwa sampai sempurna rizki yang untuk dia. Jadi kita nggak bakalan mati pak kalau masih ada nasi yang tertulis buat kita di situ, walaupun sebutir sampai nasi yang sebutir itu kita makan lalu tidak ada lagi nasi yang bertuliskan nama kita saat itu kita mati walaupun seluruh manusia berkumpul ingin membunuh kita kalau rizki kita belum selesai tidak akan ada yang bisa membunuh kita maka Rasulullah mengatakan di sini tidak akan mati satu jiwa sampai sempurna rezekinya bertakwalah kepada Allah, Masya Allah. Dan berbuat baiklah ketika mencari penghidupan. Kenapa dikaitkan di sini? Bertakwa kepada Allah. Berbuat baiklah dalam mencari kehidupan. Dan dikaitkan dengan tidakkan kau mati sampai rizkimu itu sampai kepadamu. Artinya, setamak apapun engkau, serakus apapun engkau, kau ambil punya orang, kau sikut orang lain, kau jatuhkan orang lain, kalau itu bukan milikmu, tidak akan pernah menjadi milikmu. Enggak perlu tamak. Ajmilu fitolab. Cari yang benar saja sudah. Kalau itu memang milikmu, jadi milikmu. Kalau itu bukan milikmu, tidak akan pernah milikmu, walaupun kau berusaha merampas dari orang tadi. Ajmilu fitolab. Cari penghasilan, yang baik kata Rasulullah. Lalu kata Rasulullah SAW, fa'innaulayana lumin indallahi illa taatih. Kamu tidak akan pernah bisa menggapai apa yang ada pada Allah kecuali taat kepadanya. Keberkahan itu dari Allah, rahmat dari Allah, kebaikan dari Allah. Kita tidak akan bisa menggapai kebaikan dan rahmat itu semua kecuali taat kepada Allah. Wa inna Allah ja'ala ruh wal farah Allah menjadikan Allah menjadikan ketenteraman dan kegembiraan itu pada ridho dan keyakinan. Perhatikan ini. Perhatikan ini, Pak. Allah jadikan ketenangan jiwa dan kebahagiaan itu pada ridho dan pada yakin. Apa hubungannya, Ustadz? Kok bisa? Kok bisa dikaitkan antara ketentraman kegembiraan, kelapangan itu dengan ridho, dan dengan yakin. Ridho itu terhadap apa yang telah dikasih, yakin itu terhadap apa yang akan datang. Apa yang akan datang itu keinginan, apa yang sudah terjadi, itulah takdir. Kalau kau sudah dikasih sama Allah satu ini, ini buat kamu dikasih Allah. Lalu kau tidak ridho dengan pembagian ini, dan kau tidak akan bisa mendapatkan lebih dari ini karena ini yang Allah kasih. Maka ketidakridhoanmu terhadap apa yang Allah kasih itu adalah menyempitkan dirimu. Gak ridho dengan pembagian Allah, sementara sifat tidak ridho dia gak merubah takdir. Enggak ridho itu enggak suka dengan apa yang Allah kasih untuk dia. Apakah ketidaksukaanmu ketika Allah berikan kepadamu sesuatu akan merubah takdirmu? Tidak. Maka ketidaksukaanmu pada hakikatnya hanya menyempitkan dirimu. Tapi ketika Allah kasih, lalu dia ridho, dia lapangkan dadanya. Takdir tetap terjadi, tapi kelapangan pun ada pada dirinya. Itu ketika takdir yang dikasih. Lalu yakin, kenapa yakin juga dikatakan akan melapangkan? Karena orang yang bimbang, yang khawatir, yang cemas akan melahirkan dalam hati takut. Gimana nanti depan saya? Gimana nanti hidup saya? Gimana nanti anak saya? Gimana nanti kecemasan, kebimbangan, kecemasan, dan kebimbangan ini adalah perampas kebahagiaan. Tapi kalau dia yakin. Allah tidak akan menantarkan saya. Saya tetap taat kepada Allah. Saya tetap doa kepada Allah. Saya tetap beramal soleh karena Allah. Allah tetap akan mendengarkan doa-doa saya. Yakin dia. Tentang apa yang akan datang padanya. Maka akan tenang dia. Ini kata, kata Rasulullah. Kalau kau ada ridho. Atau kalau kalau kau ingin ketentraman dan kegembiraan. Maka ridho dan yakin. Sebaliknya. Allah menjadikan kegelisahan, kesedihan itu berada dalam keraguan dan kemurkaan. Bagaimana orang tidak gelisah atau tidak sedih ketika dia tidak ridho dengan apa yang Allah bagi? Allah kasih bagi dia sesuai dengan takdir Allah takdirkan. Lalu dia nggak ridho dengan itu. Bukankah dia terus dalam kesedihan karena dia tidak ridho dengan pembagian Allah? Begitu juga ketika dia khawatir, "Kenapa khawatir dengan masa depan? Karena kurang percaya dengan Allah, tidak menyandarkan segala sesuatu kepada Allah, sehingga timbul kekhawatiran dan kecemasan. Kekhawatiran dan kecemasan itu adalah perampas kebahagiaan dan ketenangan. Takut dengan sesuatu yang belum pasti, takut dengan sesuatu yang belum datang." Orang mukmin, jiwanya tenang, tawakal al Allah, Allah tempat bersandarku. Yang penting aku melakukan yang terbaik sekarang Bagaimana nanti ke depannya Allah lebih tahu tentang diriku Dikatakan lagi di sini Ya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ketentraman dan kegembiraan di dalam ridho dan keyakinan. Dan Allah menjadikan kegundahan, kesedihan di dalam keraguan dan kemurkaan, maksudnya murka, enggak ridho dengan takdir Allah. Sebelumnya telah disebutkan dalam satu asar yang dicantumkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam Kitab Zuhud, "Ya waqataqudamul asar, ala'li dhiqarahoh Imam Ahmad fi Kitab Zuhud." Dalam asar itu disebutkan, "Anallah, Aku adalah Allah, idza itu, baraktu laysa li barakati muntaha, Aku adalah Allah." Jika aku ridho, maka aku berkahi dan tidak ada keberkahanku muntaha, tempat penghabisan. Artinya keberkahan itu tidak akan pernah habis. Faida qadib la'antu. laan Jika aku marah, maka aku laanat. Wa tu tudriku sami minal walad, sabi minal walad. Maka laanatku akan mengenai walaupun tujuh keturunan manusia. Ya Rabbi. Ridho Allah, ya, maka akan Allah berkahi murka. Allah akan Allah laknat. Kalau Allah berkahi, maka tidak akan pernah habis kebaikannya. Tapi kalau Allah laknat, saya tidak akan pernah berhenti laknat, walaupun sampai tujuh keturunan ini. Asar dari Imam Ahmad, bahwasannya kalau begitu, kalau kita mau dapat berkah Allah, cari ridho Allah. Ridho Allah dalam mencari rizki, cari ridhonya biar berkah harta kita. Ridho Allah dalam berusaha cari berkahnya. Kadang-kadang kita menghitung hanya nominal. Oh yang untung besar tuh begini. Tapi kita nggak cari berkah dan keridhoan Allah. Sehingga terkadang seolah-olah angka besar, tapi nggak ada yang bisa kita nikmati kecuali sedikit. Lebihnya hilang, menguap dan nggak tahu kemana. Tapi kalau berkah dan ridha Allah yang dicari, walaupun sedikit, tapi Allah lipat gandakan menjadi kebahagiaan. Allah lipat gandakan menjadi kesehatan. Allah melipat gandakan menjadi keharmonisan. Allah lipat gandakan menjadi kebahagiaan hidup. Ya subhanallah. Bukankah itu yang menjadi bukankah itu yang menjadi uh, tujuan seorang mukmin ketika dia mencari rizki? Apa tujuannya ketika engkau mencari rizki? Bahagia Ustaz apa yang apa tujuannya ketika kau mencari rezeki biar bisa sehat, Ustaz? Apa tujuannya agar kau mencari rezeki biar fasilitas hidup saya nyaman, Ustaz? Oke. Berarti tujuan itu semua itu yang kau inginkan. Apakah tujuan itu hanya bisa didapati dengan angka uang yang banyak atau ada dengan cara-cara lain supaya tujuan itu didapat? Maka jawabannya, terkadang Allah berikan tujuan itu Bukan dengan angka nominal, tapi Allah berikan tujuan tadi dengan berkah dari Allah. Dia nggak banyak nominalnya, tapi Allah berikan sehat dia. Dia nggak banyak nominalnya, tapi Allah berikan anak dan istrinya bahagia. Dia nggak nggak banyak nominalnya, tapi ternyata cukup hidup dia, lapang dia, nggak ada masalah dalam hidupnya. Kalau begitu ditanya lagi, apa yang kau cari, rizkikah, keberkahankah, atau nominal yang kau cari? Kalau orang belum memahami ini, maka dia akan tertipu. Yang dia anggap keberkahan itu bisa dibeli dengan nominal, belum tentu. Dia anggap kebahagiaan itu bisa dibeli dengan angka, belum tentu. Perhatikan Asia, istrinya Firaun. Apa kurangnya dia? Semua ada, tinggal dia tunjuk dikasih sama Firaun. Pelayan-pelayannya semua ada. Rumah yang terindah dia ada. Mungkin kalau emas dikalungkan ke lehernya dia bisa nggak bisa bisa jadi dia nggak bangun karena terlalu berat emas di leher dia. Apa yang kurang dalam diri dia? Tapi apa yang dia minta kepada Allah? Rabbi baitan fil jannah. Ya Allah bangunkan aku rumah di surga. Wa min wa amali. Selamatkan aku dari Firaun dan orang-orangnya. Dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Karena dia mengerti keberkahan, kebaikan, kebahagiaan itu bukan pada itu semua, tapi ada pada keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mustan pada isya insyaallah kita lanjut sedikit lagi sampai selesai pada poin ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu alasyrafia anbiya al mursalin.

atau bukanlah bukanlah lapang rizki dan banyaknya itu merupakan kebaikan walakin umur akan tetapi orang yang dikatakan panjang umur bukan orang yang hanya melalui bulan-bulan dan tahun akan tetapi yang dikatakan orang yang panjang umurnya adalah yang berkah umurnya begitu juga orang yang dikatakan luas rizkinya bukan orang yang banyak tetapi yang rizkinya diberkahi oleh Allah. Kama sebagaimana telah kita jelaskan, annal abdi hayat. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya bahwasannya umur seorang hamba adalah rentang waktu kehidupannya. Jadi hidup itu sebenarnya rentang waktu kita bagaimana berinteraksi dengan Allah. Kalau kita hidup melalui waktu pagi, siang, sore, malam, tapi enggak ada interaksi dengan Allah, itu bukan hidup. Itu namanya sia-sia. Itu yang seolah-olah ingin dikatakan binokoyim: "Kamu hidup melalui pagi, duha, siang, sore, maghrib, isya, kamu lalui." Itu, tapi enggak ada interaksi dan amal soleh kepada Allah, maka itu bukan hidup yang sebenarnya. Itu sia-sia, tapi hidup yang sebenarnya adalah... Engkau melalui waktu dan waktu tadi kau isi dengan kebaikan sehingga engkau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala di dunia dan di akhirat. Itulah waktu yang benar. Sebagaimana telah kita sebutkan umur seorang hamba itu adalah rentang waktu hidupnya. Dan tidak ada kehidupan bagi mereka yang berpaling dari Allah dan sibuk dari dan sibuk dengan selain Allah. Bahkan bisa jadi kehidupan hewan lebih baik daripada kehidupan orang seperti ini yaitu orang yang hidup habis waktunya berpaling dari Allah hayatul insan bihayati qalbi karena kehidupan seorang itu ketika hidup hati dan ruhnya wala qalbi illa bi wa mahabbati wa ibadati dan tidak akan mungkin hidup hati seorang hamba kecuali dengan mengenal penciptanya, mencintainya, menghambakan diri kepada-Nya semata. Wal inaba dan kembali kepada Dia. Wa tum'ani zikri tenang dengan zikir kepada Allah. Wal merasa nyaman dengan mendekatkan diri kepada Allah. Fa faqada hadil hayat, faqada khairu kulluh. Barang siapa yang hilang ini semua dalam kehidupannya, maka telah hilang darinya segala kebaikan. Artinya ketika hatinya tidak hidup Hatinya mengeras, mengingat Allah pun hatinya tidak menjadi melembut, bahkan tidak tenang hatinya ketika mengingat Allah. Maka orang seperti ini, kata Ibnu Qayyim seolah-olah dikatakan, "Sebarang siapa yang seperti ini, maka telah hilang keberkahan hidupnya." Walau anha ma fid Walaupun dia menggantikan itu semua dengan apa yang ada di dunia dunya bi ajma'iha hayat. Bahkan segala isi dunia tidak akan bisa menggantikan daripada kehidupan ini. hidup kehidupan hati yang dia hidup dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, tenang kepada Allah, lezat dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim ingin menjelaskan seolah-olah hidup itu adalah ketika hatimu hidup dengan mengingat Allah dengan hatimu merasa nyaman dengan mengingat Allah, dengan jiwamu tenang dengan mengingat Allah, itu hidup yang sebenarnya. Ketenangan ini, kelezatan iman ini, kehindaan, keindahan iman di dalam hati ini tidak akan bisa ditukar dengan dunia. Dunia apa yang bisa menukarnya? Walaupun seluruh isi dunia ditukar untuk menggantikan ini semua, maka tidak akan pernah bisa. البattah, karena kalau Allah sudah hilang dan sirna dalam jiwanya, tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan Allah dalam jiwanya. Fakaifa, bagaimana mungkin makhluk yang fakir sebagai pengganti zat yang maha kaya? Bagaimana mungkin yang lemah dengan secara zatnya menggantikan dia yang maha kuat secara zatnya? Bagaimana mungkin mayit yang mati dan akan mati menggantikan dia yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Bagaimana mungkin makhluk bisa menggantikan khalik? Waman la wujuda lahu wa min dzatil ghina wa hayatu wa kamalu wa wa rahmatu min lawazimu dzatih. kata Ibnu Qayyim di sini, pencipta digantikan dengan makhluk dan yang sama sekali tidak berwujud serta tidak memiliki apapun dijadikan pengganti bagi zat yang yang kekayaannya, kehidupannya, kesempurnaannya, keberadaan serta rahmatnya merupakan sifatnya. Maksudnya begini Pak, tadi Imam mengatakan apa? Umur yang berkah itu adalah umur yang digunakan untuk kebaikan, hidup yang berkah itu adalah hidup yang digunakan untuk menghambakan diri kepada. Allah. Seandainya kau lalui waktu-waktu dan bulan-bulan, tetapi tidak kau tidak kau gunakan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu bukan waktu yang barokah, itu bukan hidup yang sebenarnya. Tapi hidup yang sebenarnya adalah hidup yang ruhmu, jiwamu itu dzikir kepada Allah, dekat kepada Allah, tenang, tumak ninah dengan mengingat Allah dan merasakan lezatnya keimanan dalam dirimu. Ini semua bisa kau rasakan, kata Ibnu Qayyim tadi, dengan engkau mengenal siapa penciptamu, engkau mencintai dia, engkau beribadah kepada dia semata. Kalau kau sudah mengenal penciptamu, engkau akan merasakan nikmatnya iman dalam dirimu. Nikmat iman ini tadi, lezatnya iman ini tadi, tidak akan pernah bisa digantikan dengan kenikmatan dunia apapun. Kata Imam Nukayyim. Kenapa tidak bisa? Lah dunia itu, sehebat-hebatnya dunia adalah fakir. Bagaimana sesuatu yang rendah ditukar dengan sesuatu yang maha kaya? Allah yang maha kaya. Bagaimana sesuatu yang mati dan mungkin mati dunia ditukar dengan Allah yang nggak pernah mati? Bagaimana sesuatu yang miskin dunia? Dunia ini miskin karena milik Allah. Kau tukar dengan dia yang maha kaya. Jadi kalau ada orang yang lebih mendahulukan dunia daripada Allah, Berarti dia telah mendahulukan dan menukar sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang sangat mahal dan itu penukarannya enggak pantas. Begitu juga ketika ada orang berpaling zikir kepada Allah, berpaling taat kepada Allah hanya karena dunia. Maka dia telah mengganti sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang sangat berharga dan tidak mungkin bisa dinilai. Kata dia di sini, bagaimana bisa mungkin yang terakhir tadi? Pencipta digantikan dengan makhluk. Dunia itu makhluk, pencipta itu Allah, dan yang sama sekali tidak berwujud serta tidak memiliki apapun. Itu makhluk dijadikan pengganti bagi zat yang maha kaya. Kehidupan, kesempurnaan, keberadaan, serta rahmatnya merupakan sifatnya. Bagaimana mungkin pihak yang tidak memiliki hak kepemilikan? Makhluk, makhluk nggak punya hak kepemilikan di dunia ini walaupun hanya atas sebesar atom dijadikan pengganti bagi pemilik langit dan bumi. Bagaimana mungkin dunia pemilik dunia ditukar dengan sesungguhnya maksiat kepada Allah akan menghapus keberkahan rizki dan umur dan syaitan menjadikan kemaksiatan dan pelakunya berada dalam kekuasaannya. Ia selalu mengupayakan supaya keberkahan tersebut dilimpahkan kepada orang lain dan lepas dari dirinya, dari diri pelakunya serta dari keluarganya. Sebagaimana segala sesuatu yang terkait dengan berhubungan dengan setan pasti terhapus berkahnya. Ini Imam Ibnu Qayyim mengatakan. Jadi ya, falamma makanat ma'siyatullah bani barakah rizq wa ajal fa inna syaitan biha bi ashabiha. Ketika maksiat itu menjadi sebab dihilangkan barokah, maka syaiton. dia akan berusaha agar manusia kemaksiatan dilakukan oleh manusia. Dan dia dia wahwala ala di dewan wa ahli kulu segala sesuatu yang berkaitan dengan syaitan... atau dekat dengan syaiton akan hilang barokahnya. Walihada syar'u maka karena itu disyariatkan kita menyebutkan nama Allah ketika makan, ketika minum, ketika berpakaian, ketika mengenai kendaraan, ketika hubungan intim ini semua dikaitkan dengan menyebutkan nama Allah karena di dalam menyebutkan nama Allah ada barokah. Dan menyebutkan nama Allah menolak dan mengusir setan Dengan itu tergapai barokah. Tidak segala, eh, tidaklah segala sesuatu itu bertentangan dengan Allah kecuali barokah, barokahnya akan dihilangkan. Fa'inar Rob huwaladhi yubarik Wahdah, Karena barokah itu hanya milik Allah semata. Wa barokatu semua keberkahan itu dari Dia. Wa kulum manusiba ilaihi mubarakun. Bahkan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah akan jadi berkah. Kalamuhu Al Quran ucapan Allah berkah. Rasuluhu Rasulnya menjadi mubarak berkah. Abdul Mukmin Nafi li khalqihi hamba orang hamba yang beriman bermanfaat untuk makhluknya berkah wa baitul haramu mubarakun rumah Allah Baitullah Ka'bah mubarok wa kinanatu min ardi wa huwa syam wa ardu barokah ardu syam karena ardu kinana itu merupakan negeri yang berkah wasfuha bil barakah fi sittati ayat min kitabih bahkan Allah menyebutkan 6 sifat berkah dalam kitabnya Imam Ibn Qayyim ingin menjelaskan di sini berikutnya, berkah itu milik Allah, Allah yang kasih, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah itu akan berkah, segala sesuatu yang jauh dari Allah itu akan hilang berkahnya. Itu yang ingin, ingin disampaikan Ibn Qayyim. Kalau engkau tahu barokah itu dari Allah, barokah itu kebaikan yang sangat banyak, itu yang kita harapkan dalam kehidupan, maka ketahuilah semakin dekat dengan Allah, semakin baik barokah itu. Maka itu Allah dikatakan tabarokalladhi biadihil mulk. Tabarok segala kebaikan, keberkahan di genggaman tangan Allah. Wahual mulk, dia raja segala sesuatunya. Kalau kita membahas lebih dalam lagi tentang barokah ini. Barokah itu milik Allah. Dari Allah, Allah yang pantas membagi barokah itu. Tidak ada yang bisa memberikan barokah kecuali hanya Allah dan tidak akan ada yang bisa membagikan barokah kecuali hanya Allah. Maka jika ada orang mencari barokah di tempat atau di waktu yang Allah tidak pernah kabarkan di situ ada barokah, maka dia telah mengada-ngada dan telah berbuat dusta atas nama Allah. Dipahami maksudnya? Kalau ada orang mengatakan, contoh, batu ini barokah. Barokah dari siapa? Dari Allah. Karena barokah itu kebaikan, ketika dia menisbatkan di batu ini ada barokah, ada kebaikannya, maka kita bertanya kepada dia, "Dari mana kau tahu keberkahan itu ada? Apakah Allah memberkahinya atau menjadikan dia sebab berkah?" Kalau tidak ada, maka tidak boleh seorang hamba menisbatkan berkah bukan kepada Allah. Itu bisa jatuh kepada rusaknya tauhid, karena yang menjadikan berkah itu cuma Allah. Contoh orang ini, Imam Qayyim mengatakan lagi, semua yang berhubungan dengan Allah pasti berkah. Contoh Al-Quran berkah, rasulnya berkah, orang mukmin yang bertakwa kepada Allah berkah, baitullah, rumah Allah berkah, bahkan Ardu sam negeri sam berkah karena berkaitan dengan Allah. Semua yang berkaitan dengan Allah itu bisa jadi berkah, kata Ibnu Qayyim. Falamu barok illa huwa wahdah, tidak ada yang bisa memberkahi kecuali dia semata dipahami di sini kita ingin kembali kepada atau kita ingin menyinggung sedikit kepada tauhid banyak orang mengatakan atau menisbatkan sesuatu dengan barokah tapi tanpa ada dasar yang jelas dia katakan keris ini barokah atau batu ini barokah atau tempat ini barokah, atau kubur ini barokah? Siapa yang memberkahinya? Kalau jawabannya Allah yang memberkahinya, di mana Allah mengatakan Allah berkahi itu? Karena untuk mengatakan Allah berkahi dan Allah memberikan berkah itu hak Allah. Tabarokalladzi semua berkah di tangan Allah. Seperti contoh, kita katakan Hajar Aswad, barokah tidak? Barokah. Kenapa barokahnya? Karena orang yang menciumnya, atau orang yang e, menyentuhnya, dia mulu kiamah, hajar aswad akan menjadi saksi bagi mereka yang pernah menciumnya. Ini batu barokah dari siapa yang mengatakan Rasulullah SAW? Maka itu Umar bin Khattab, ketika menyium hajar aswad mengatakan, "Ini alamu inaki hajar, aku tahu sesungguhnya engkau cuma batu, latah durwala tanfa, enggak bisa memberikan manfaat dan mudarat." walaulah roa itu Rasulullah Sallallahu Sallam makabal tuki. Kalau seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan pernah mencium. Jadi di sini Abu Bakar atau Umar melakukan menciumnya karena mencari barokah dari Rasulullah Sallallahu Wasallam. Lanjut lagi di sini, lamu barokan illa manusi Tidak boleh diberkahi dan dan tidak bisa menjadi berkah kecuali sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah a'ni ila uluhiyatihi wa mahabbati wa ridahi. Yang kumaksud adalah tidak akan pernah menjadi barokah kecuali dinisbatkan kepada penghambaan, kecintaan dan keriduan Allah. Wa illa kalau tidak, fal qawnu kullu mansubun ila rububiyatihi wa khalqihi wa kullu ma ba'dahu min nafsi min a'yan wa aqwal wa amal fala barakata fihi. Maka segala bentuk perbuatan, ucapan, tingkah laku yang jauh dari Allah maka tidak akan ada berkah padanya. Tapi segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah maka akan Allah berkahi dan kebaikan padanya. Fakulu maka nakoriban min barokah hasabi minhu. Maka segala sesuatu yang mendekat kepada Allah maka ada berkahnya sesuai dengan kedekatan dia kepada Allah. Wadid barokah la'nah lawan dari berkah adalah laknat. Faardu la'na Allah, ausaksun la'na Allah, amalun la'na Allah, abad shayu min khairi wa barokah jika ada bumi, tanah yang Allah laknati, atau ada orang yang Allah laknat, atau ada amalan yang Allah laknat, maka tempat tersebut adalah tempat yang paling jauh dari kebaikan dan berkah Allah. fil Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan itu, berkaitan dengan tempat yang terlaknat tidak ada berkah sama sekali. iblis. Allah telah melaknat iblis wajalu abad khalkimin. Bahkan Allah jadikan iblis makhluk yang paling jauh dengan Allah. Fakulu maka namin jihati, falau min anatullah. Maka segala sesuatu yang datang dari iblis itu dilaknat oleh Allah. Biqadir kurbihi sesuai dengan kedekatan dia dengan iblis. Watisal lebihi. Famin hauna dari ini kita pahami. Kanal maasi akdom takfir fi mahkul barokahul umur. Dari ini kita pahami maka kemaksiatan itu pengaruh yang sangat besar untuk mencabut keberkahan dalam umur, dalam rizki, dalam amal dan dalam ilmu. Wa kullu waqtun bahkan setiap waktu yang dimaksiati Allah atau harta yang digunakan maksiat kepada Allah atau badan atau kehormatan atau ilmu atau amal apapun itu yang digunakan untuk maksiat kepada Allah bahwa ala sahibi falaisalahu falaisalahu min umrihi wa malihi wa kuwati wa jahi wa amali wa illa Allah maka tidak ada umur yang baik tidak ada amal yang baik tidak ada umur yang baik tidak ada kehormatan kekuatan yang baik kecuali sesuatu yang berkaitan dengan Allah walihada paminan nasi manya'i syufi hajid dar mi'ata karena itu kamu melihat mungkin ada orang hidup di dunia 100 tahun Fayakunu umruhu layablugu asyarasinin. Padahal umur yang dimanfaatkan dia tidak lebih daripada 10 tahun. Wa nahwiha kama anna minhum muqantarah. Atau sebagian mereka kamu lihat seolah-olah punya harta yang sangat banyak. Dari emas dan perak. Fayakunu maluhum fi haqiqah layablugu dirham au nahwiha. Tapi kalau kamu lihat hakikatnya, harta mereka enggak lebih daripada seribu dirham atau semisal dengan itu. Wa kadajjah wal ilm. Begitu juga tentang kehormatan dan ilmu. Artinya bukan dari banyaknya, bukan panjangnya umur itu dengan umur yang lama, tapi seberapa banyak digunakan interaksi kepada Allah dalam kebaikan. Wa fi riwayat Tirmizi dalam hadis riwayat Tirmizi Rasulullah bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal ma fiha ila zikrullah wa wal alimu muta'allim." Kata Rasulullah SAW, dunia ini terlaknat, terlaknat apa yang ada di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah, amal-amal kebaikan yang dicintai oleh Allah, orang yang berilmu atau orang-orang yang menuntut ilmu. Dalam riwayat lain dikatakan, adunya Ad maluna wa malunun ma fiha illa ma kan Allah. Dunia ini terlaknat dan terlaknat apa yang di dalamnya kecuali sesuatu yang berkaitan dengan Allah. Wa li hadza barakah khassah karena hanya pada Allah lah keberkahan itu. Wallahu musta'an alaituklan. Allah lah tempat kita meminta tolong dan hak pada Allah lah kita tawakal. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Imam Ibn Qayyim ingin menggambarkan kepada kita jelasnya, semakin dekat dengan Allah semakin banyak kebaikan, semakin jauh dari Allah semakin jauh dari kebaikan. Begitupun kehidupan, semakin pekerjaan kita, pekerjaan yang diridhoi oleh Allah semakin dekat barokah. Tapi semakin pekerjaan kita, semakin pekerjaan yang Allah murkai, semakin jauh barokah. Karena sesuatu yang Allah benci, itu keharusannya akan jelek. Sesuatu yang jelek, akan hilang barokah. Sebagaimana Allah membenci iblis, dia terlaknat. Kalau dia terlaknat, jauh dari kebaikan. Kalau dia jauh dari kebaikan, maka dia tidak akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya mau tanya, apakah bekerja di wedding organizer itu juga tidak berkah? Karena iya, wedding organizing itu boleh saja kalau dia mengorganizingnya seperti syariat, seperti sunnah Rasulullah SAW, tanpa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, karena membantu dalam pernikahan itu kebaikan. Tetapi kalau wedding organizingnya malah menyediakan kemaksiatan seperti acara-acara ah, dangdut umpamanya, subhanallah. ya Lalu ada perempuan yang joget, dia juga sediakan perempuan yang jogetnya. Habis itu ada sawerannya subhanallah. Ini maksiat kepada Allah. Ini kita khawatir hilang barokah kebaikan dari situ. Ya. Allah alam. Jadi tidak semua wedding organizing itu ada yang halal, ada yang dibolehkan, tergantung bagaimana dia mengorganis mengorganisasikan atau me membuat acara tersebut. Allah alam. Ada pertanyaan, Syafdol? Tidak ada ya? Kita cukupkan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallah la ilaha anta, astaghfiruka wa السلام عليكم ورحمه الله وبركاته